Baik, kita mulakan surah Az-Zumar mulai daripada ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman atau apakah orang yang atau apakah orang yang aman ni daripada dua perkataannya. Satu perkataan am. Alif mim, am. Nah, itu makna atau apakah. Man. Yang kedua man. Orang yang. Nah, ya. Dicantumkan jadi aman. Hua, dia. Qanitun yang taat. Yang taat. Ana al-lail, di waktu malam. Sajidan, bersujud. Waqo iman, dan berdiri. Yahzaru, ia takut. Al-akhirah, akhirat. Wayarju, dan ia mengharap. Rahmata, rahmat. Rabbihi, Tuhannya. Kul, katakanlah oleh engkau. Hal adakah? Yastawi, ia sama. Allazina, allazina, orang-orang yang. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Wallazina, dan orang-orang yang. La ya'lamuna, tidak mereka mengetahui. Innama, sesungguhnya tidak lain. Yatazakaru, ia ambil ingatan. Ulul albab, orang-orang yang mempunyai daya pemikiran. Ayat 10. Qul, katakanlah oleh engkau. Ya ibadi, wahai hamba-hamba, wahai hamba-hambaku. Allazina, orang-orang yang. Amanu, telah beriman mereka. Ittaku, bertakwalah olehmu. Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Lillazina, bagi orang-orang yang. Ahsanu, telah berbuat baik mereka. Pi hazi dunia, pada dunia ini. Pi hazi dunia, pada dunia ini. Hasanatun, kebaikan.
wa ardullah, dan bumi Allah. Wasi'atun, yang luas. Innama, sesungguhnya tidak lain. Yuwaffa, ia disempurnakan. As-sabiruna, akan orang-orang yang sabar. Ajrohum, ganjaran mereka. Bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Biasa masuk mula ya. Ayat yang ke-9. Aman wa qanitun, ana al-lail sajidan wa qaiman. Atau apakah orang yang dia yang taat waktu malam sujud dan berdiri. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ni ya solat malam. Ketika malam dikatakan dini hari, waktu biasa waktu sahur, mereka bangun ya dan mereka lakukan solat sehinggalah membawa ke subuh. Ya. Ini yang dikatakan ana al-lail sajidan wa qaiman. Ya. Jadi kalau kita dapat membiasakan ya solat malam atau dikatakan solat tahajud dan witir. Kalau kita biasakan ya, ia akan membawa kepada satu ketenangan kehidupan ya dan melancarkan segala perjalanan harian. Ya. Sebab ya solat waktu malam ini banyak tersebut dalam Quran. Dan solat waktu malam ini adalah di antara amalan-amalan para nabi. Teringat nabi ya, nabi Yakub ya, nabi Yakub ketika anak-anaknya minta ampun ya, kata dia nanti aku akan ampunkan kepada Allah. Maka dia lakukan permintaan ampun itu waktu dini hari, waktu malam. Ya, atau kita katakan biasa waktu sahur. Ya. Nah, waktu itu adalah waktu mustajab. Ya. Ada seorang cerita pun diceritakan bahawa dia puas. Dia telah berubat. Akhirnya dia lakukan solat tahajud. Maka penderitaan dia pun hilang. Jadi itulah kelebihan, banyak kelebihan solat tahajud dan witir ini. Ya. Kalau kita dah biasa-biasakan ya, bangun ya, waktu dini hari sampailah bawa kepada subuh. Ya. Itu adalah ya, perbuatan orang-orang soleh. Atau dikatakan ya, exercise orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang soleh ni kalau dah berumur-umur ni nak jogging-jogging kadang segan, dah tua dah nak jogging-jogging. Ha, macam itulah bahasa dia. Nak lari sana lari sini macam orang muda. Ya, ha, segan dah. Ya. Ha, jadi dia punya exercise ya, waktu malam dia tahajud. Ya, dia buat 8 rakaat. Tapi kalau nak ya, macam sunnah Nabi, kalau waktu tu panjang lah. Ya, buat solat 2 rakaat dulu. Solat 2 rakaat tu bukan tahajud. Solat pembukaan.
saya aku solat dua rakaat sunat, saya aku solat sunat dua rakaat kerana Allah Ta'ala, itu saja. Lepas tu baru buat tahajud empat, salam empat salam. Lepas tu buat witir tiga. Itu sunnah Nabi macam itulah. Ya. Itu yang dikatakan jumlah dia 448. Kemudian 10. 10 tu sebab ada solat pembukaan. Dua rakaat tu. Ya. Biasa orang wuduk, dikatakan solat wuduk lah. Macam itulah. Solat wuduk. Itu sebagai pembukaan. Kalau ada masa. Kalau tak ada masa, terus buat tahajud, buat witir. Ya, tiga rekaan. Kemudian dah dekat subuh, terus tunggulah subuh kejap. Solat subuh. Nah, itu adalah amalan orang-orang yang soleh. Ya, dan exercise orang-orang yang soleh. Ya, sebab ya, solat ini satu senaman ya, yang dikatakan meliputi semua sendi bergerak. Kita berdiri, kita rukuk, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, semua berkaitan dengan sendi. Jadi, ya, di situ adalah satu exercise buat sendi kita. Kalau kita tak biasakan buat macam tu, sendi kita akan jadi kaku dan keras. Ya, maka mensukarkan kita lagi. Jadi, ya, sebab ya, perhatikanlah kalau ya, kita sakit pinggang. Kita rukuk, kita akan rasa sakit pinggang. Itu mana itu? Ya, kita tahu kita sakit pinggang. Ya, begitu juga ya, kalau sujud lama-lama, kepala sakit atau pitam. Itu menunjukkan kita ya, tak sehat. Ya. Nah, jadi semua ada di signal. Dalam solat itu semua memberikan signal kesehatan kita. Ya. Nah, sebab itu di sini dikatakan qanitun daripada perkataan kunut. Kunut ni mana taat. Kita selalu baca doa kunut. Daripada qanata. Ya. Yeah. Dia punya isim fa'ilnya qanitun ni isim fa'il. Kunutan itu masdar. Kunut yang kita baca kunut. Ya. Yeah. Itu maknanya masdar. Isim fa'ilnya qanitun. Mana doa ketaatan. Macam itulah kalau doa kunut, doa ketaatan. Qanitun orang yang taat. Begitu teruskan, ya, orang yang taat ya melakukan ya solat waktu malam. Yahzarul akhirah, dan ia takut akhir akan akhirat. Ia takut akan akhirat. Maknanya ini adalah jiwa-jiwa yang ia takut adanya hari akhirat. Sebab hari akhirat ni hari yang ya, tidak boleh kita nak tarik balik. Nak pergi ke dunia balik tak ada. Ya. Wa yarju rahmatan bihi. Dan ia mengharap ya rahmat. Ia mengharap rahmat Rabbi Tuhannya. Ya, rahmat di sini ialah syurga. Ya, jadi dia mengharapkan syurga Allah. Jadi pada solat tahajud waktu air dah salam tu, dia berdoalah untuk minta rahmat Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bacalah doa itu, ya. Nah, sesudah salam. Nah, sebab itu doa mengharapkan surga Allah dan ya, meminta dihindarkan daripada azab akhirat. Ya. Kul, katakanlah oleh engkau. Al yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lam. Katakanlah oleh engkau, adakah ia sama orang-orang yang mereka mengetahui dan orang-orang yang tidak mereka mengetahui? Mana sama ke orang alim dengan orang jahil? Ya, orang jahil ni dia dijadikan malam tu betul-betul untuk tidur selama-lamanya. Ya, sampai dia azan atau sampai terbit matahari. Ya, tapi orang yang berilmu, ya, malam itu hanya sekadar ya, sebentar untuk kita tidur dan bangun mengharapkan rahmat Allah. Nah, jadi kita ya, beribadat. Tapi itu sebab itu tak sama. Orang jahil dengan orang alim tak sama.
Ya. Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya tidak lain ia ambil ingatan oleh orang-orang yang mempunyai daya pemikiran. Jadi orang yang punya pikiran, akal pikiran, ya, ambillah pengajaran. Ya, itu adalah amalan para nabi, amalan para orang soleh, yaitu solat malam. Ya. Nah, selain daripada solat fardu, ya, solat malam. Nabi wajib, solat tahajud wajib buat nabi. Ya, kita tak wajib. Ya, kalau kita boleh ya, lakukan, ya, tetap malam itu lebih baik. Kalau tak ada pun, ya, lakukanlah ketika ada kesempatan. Macam tu. Lakukan bila ada kesempatan. Jangan langsung tak lakukan. Ya, sesuai itu amalan yang mulia. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, surah Al-Isra. Pada malam hari hendaklah engkau bertahajud. Ya, sebagai amalan sunat bagimu. Asa ayya ba'asa rabbuka maqamah mahmuda. Ya, moga-moga Allah akan membangkitkan kamu di satu makam yang terpuji. Nah, itu ke ada tersebut tahajud di situ, ya, dalam surah Isra. Allah akan bangkitkan di makam, di tempat yang terpuji nanti, ya. Baik, sambung lagi. Kul katakan oleh engkau, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, allazina amanu, orang-orang yang telah beriman mereka, ittaqu rabbakum, ya, takutlah oleh, bertakwalah olehmu kepada Tuhan kamu. Takwa di sini maknanya takut kepada azab Allah, ya, dan taati Allah. Lillazina ahsanu, bagi orang-orang yang telah berbuat baik mereka fi hazid dunia, ya, di dunia ini, saya terjemahkan di dunia ini, patutnya ini dunia, ya, tapi saya susunkan di dunia ini, yaitu mereka buat baik yang mana mereka berbuat taat adalah hasanatun, kebaikan. Kebaikan itu tafsirannya ialah jannah, syurga. Ya? Nah, itu janji Allah. Wardullah wasiatun. Dan bumi Allah itu luas. Ya, mana yang tidak ya, boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, maka berhijrahlah daripada negeri kafir kepada negeri yang mukmin. Seperti Nabi juga berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya tidak lain, ia disempurnakan akan orang-orang yang sabar. Mana atas ketaatan itu, Allah sempurnakan kesabarannya. Ajru bighairi hisab. Ganjaran mereka dengan tanpa hitungan. Nah, ini yang dikatakan dua amalan yang tidak siapa tahu. Ya, betapa besarnya pahala dia. Pertama ialah ya, sabirun, pahala sabar. Yang kedua pahala puasa. Ya. Nah, itu tidak ada siapa yang tahu betapa besarnya hitungannya. Itu dikatakan biroi dihisap sampai tak terhitung. Nah, bahasa dia. Biroi dihisap. Ya, balasan ya, orang-orang yang sabar ni biroi dihisap. Tak terhitung. Ya. Nah. Jadi begitulah ya, dikatakan. Jadi kita masing-masing pun sebenarnya di kalangan orang-orang yang berhijrah ya. Nah, atin daripada Pahang hijrah ke Salam ya, hijrah tu ya. Ah, ya. Ah, Puan Sedi tak tahu dia pernah daripada Negeri Sembilan ya. Hijrah ke apa ni, KL ya. Ke KL. Hijrah juga tu, ya. Masing-masing dia berhijrah. Ya, itu dikatakan, ya, bila berhijrah tadi, ya, Allah ya, bukakan, luaskan ya, rezeki mereka. Ya. Jadi, ya, di tempat sendiri kadang tak nampak. Tapi bila berhijrah tu, Allah bukakan rezeki dan diluaskan. Ya. Mana terasalah luasnya rezeki itu. Ya. Nah, itulah kelebihan ya, orang yang berhijrah dan sabar. Ya.
Jadi kalau tak sabar mana boleh nak berhijrah, ya. Sebab kesabaran itulah dia sanggup tinggalkan kampung halaman, ya, berhijrah ke tempat orang. Baik, sama lagi ya. Kul, katakanlah oleh engkau. Ini sesungguhnya aku. Umirtu, telah diperintahkan aku. An, supaya. A'buda, aku sembah. Allah akan Allah. Mukhlison, yang ikhlas, yang mengikhlaskan, yang mengikhlaskan. Lahu, kepadanya. Ad-din, akan agama. Wa umirtu, dan telah diperintahkan aku. Lian, supaya. Akuna, aku jadi. Awwala, mula-mula. Al-Muslimin, orang-orang yang berserah diri. Kul, katakanlah oleh engkau. Ini sesungguhnya aku. Akhofu, aku takut. In, jika. Asaitu, telah mendurhakai aku. Rabbi, akan Tuhanku. Azaba, akan azab. Yaumin, hari. Azim, yang amat besar. Sambung, kul, katakanlah oleh engkau. Allah, Allah. A'budu, aku sembah. Mukhlison, dengan mengikhlaskan. Lahu, kepadanya. Dini, agamaku. Biasa mas mula. Kul, katakanlah oleh engkau. Inni umirtu an a'budallah. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Sesungguhnya aku telah diperintahkan aku supaya aku sembah akan Allah mukhlison. Ya. Dengan ikhlas. Dengan mengikhlaskan lahu, kepadanya ad-dina, akan agama. Jadi, ya, Nabi SAW, dia diperintahkan supaya menyembah Allah, ya, dengan mengikhlaskan diri kepada Allah dalam agama ini, yaitu dengan tidak mempersekutukan Allah. Sedangkan agama-agama lain, ya, semuanya ia menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Ya, agama yang dibawa oleh Rasul adalah agama Tauhid, yaitu agama mengesakan Allah Ta'ala dan menjauhi perkara-perkara syirik atau yang mempersekutukan Allah. Wa umirtu li'an akuna awwalal muslimin, dan telah diperintahkan aku supaya aku jadi mula-mula
orang-orang yang berserah diri. Mana Nabi? Adalah orang-orang yang mula-mula Muslim, ya, dalam kalangan umat ini. Maknanya, ya, Nabi-Nabi dulu pun, ya, dia Muslim, maknanya, ya, berserah diri. Ya, itu sebagai Muslim. Jadi Nabi Muhammad adalah mula-mula pada kalangan umat masa itu. Ya, Nabi lah yang mula-mula sebagai Muslim atau orang yang berserah diri. Kul katakan oleh engkau, inni akhofu. Sesungguhnya aku takut. In asaitu jika telah mendurhakai aku, Rabbi akan Tuhanku. Azaba yaumin azim. Akan azab hari yang amat besar. Jadi ayat macam ni. Tengok susunan dia ya. Kita susunkan dia. Kedudukan lepas akhofu tu. Kita ya, sambung dengan azaba yaumin azim. Ya. Sebetulnya azaba tu daripada atas jadi maf'ul kepada akhofu. Kalau kita susunkan ya dengan makna ya, ayat mengikut nahunya macam ni. Tapi ya susunan bahasa kita ya mengikut nahunya aku takut akan azab. Ya, aku takut akan azab hari yang amat besar. Baru in aso itu. Jika telah mendurhakai aku akan Tuhanku. Nampak? Ya? Tandakan sikit. Ya? Kedudukan dia. Ahofu azaba yaumin azim. In asaitu rabbi. Macam tu. Baru maknanya ya tersusun. Ini ya mengikut nahunya macam tu kedudukan in asaitu rabbi itu diawalkan. Ya daripada maf'ul azaba yaumin azim. Ya. Jadi katakan oleh kau ya Muhammad, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang amat besar jika telah mendurhakai aku akan Tuhanku. Nampak? Ya? Macam itulah susunan dia. Ya? Kul. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, Allahu a'budu mukhlison lahu dini. Ya, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, Allah aku sembah. Ya, kenapa Allah atau pada atas? Ya, sebab dia jadi maf'ul kepada a'buda. Aku sembah. A'budu ya. Aku sembah. Ya, jadi oleh kerana ya Allah itu tak patut diletakkan lepas a'budu. Ya. Jadi Allah tu lebih patut didulukan daripada fi'il. Jadi maksudnya aku sembah akan Allah. Itu dalam terjemahan dia. Katakan oleh kau ya Muhammad, aku sembah akan Allah. Macam tu. Ya, jadi dalam tulisan Allah tu diletak atas, dimulakan dulu kerana dia lapas mulia. Ya. Tapi kalau Muhammad boleh diletak kemudian lepas fi'il. Ya. Tapi kalau Allah dia diletakkan awal daripada fi'il. Macam tu. Jadi, ya katakan oleh engkau ya Muhammad. Ya Allah aku sembah. Jadi maknanya aku sembah akan Allah. Tengok baris Allah tu kan? Allah. Bukan Allahu. Allah. Sebab dia jadi maf'ul kepada a'budu tu. A'budu. Jadi aku sembah akan Allah dengan mengikhlaskan kepadanya agamaku. Macam tu. Ya. Artinya dalam ya, mengibadati Allah tadi, ya, keadaannya adalah mengikhlaskan. Mengikhlaskan mana tidak mempersekutukan Allah. Ya, pada ya, mengerjakan agama ini. Ya. Sebab itu agama Islam ni ya adalah agama tauhid. Iaitu agama yang tidak boleh mempersekutukan Allah. Jadi orang-orang kita pun banyak juga ya yang tidak mengikhlaskan agama. Ya. Kadang orang-orang alimnya pun dia terjebak kepada perkara-perkara syirik. Ya, bayangkanlah setengahnya tu pergi Mekah. Dia pergi Mekah tu.
Ya, ada cerita ni. Ya, dia mak dia sakit. Ya. Jadi dia tanya dengan orang yang dianggap sebagai ustaz lah. Ya. Dia tanya, ustaz tu kata, engkau pergilah kubur Nabi. Engkau minta kat Nabi. Minta sembuhkan mak kau. Ya. Nampak tak? Ya. Suruh pergi kubur Nabi, minta kat Nabi. Bukan minta kat Tuhan ni. Ya. Minta kat Nabi. Suruh sembuhkan mak kau ni. Ya. Ha. Ini ya. Oh, seorang ustaz. Ya. Kalau di Malaysia ni, ya, berkelibalah nama dia. Ya. Orang tahulah. Boleh cakap macam tu. Minta kat Nabi. Seolah-olah kita pergi kat kubur Nabi tu, Nabi tu tunggu je siapa-siapa datang sini. Ha, macam tu lah macam bahasa dia. Ya, siapa siapa nak minta itu, minta ini. Nabi bukan Tuhan. Nabi makhluk. Nabi juga wafat. Disebutkan mati. Wafat. Ya. Macam mana makhluk lain juga wafat. Dia juga di alam roh. Bukan di berada di makam tu. Kita datang makam tu nak melawat. Ya, makam Nabi. Yang Nabi sudah wafat di sini. Dan kita bacakan doa buat Nabi. Bukan mintakan Nabi. Itu yang satu ketika dulu. Orang dihalau-halau di Arab ni. Pasal minta kepada Nabi. Ya, berdoa-doa minta kepada Nabi. Ya, itu yang penjaga makam tu marah. Minta ke Allah. Allah. Suruh minta pada Allah. Menghadap kiblat. Tak payah menghadap kubur. Ya. Jadi macam itulah ya, kalau nak tahu. Kadang orang-orang kita ni ya tak serangsung terjebak dalam syirik. Nah, itu syirik tu tawasul. Ya. Kita mana boleh tawasul, kita terus kepada Allah tak boleh tawasul, ya. Tawasul ni orang musyrikin, ya. Tawasul. Baik, kita sambung lagi. Pak Bud, Pak Budu. Maka sembala olehmu. Maka sembala olehmu, ma akan apa yang syi'tum telah kamu kendaki. Min dunihi daripada selainnya. Kul katakanlah oleh engkau. Innal khasirina. Sesungguhnya orang-orang yang rugi. Allazina ialah orang-orang yang. Khasiru telah merugikan mereka. Ampusahum akan diri-diri mereka. Wa ahlihim dan keluarga mereka. Yaumal qiyamah pada hari kiamat. Ala ketahuilah. Zalika itu. Wa dia. Al-husran kerugian. Al-Mubin yang terang. Husran tu masdar ya. Nah, kata masdar ada tanwin. Ya. Nah, nun tu menunjukkan tanwin. Nah, jadi kalau tak ada nun tu bunyinya husran. Ron. Nah, ron kan tanwin. Nun tu kan tanwin. Ya. Nah, jadi nak disambungkan. Nun tu dihidupkan lah. Husranul Mubin. Kalau tak husran al-Mubin kan susah. Husranul Mubin. Ma'budu ma'asyitu min dunihi. Maka sembala olehmu akan apa yang telah kamu kendaki daripada selainnya. Ha, ini maknanya, kalau dah tak nak menyembah Tuhan, sembahlah apa-apa yang kamu mahu. Ha, macam tu bahasa dia. Ya. Ha, sembahlah apa yang kamu nak. Ya, kul katakanlah oleh engkau, innal khasirin allazi khasiru ampusahu. Wa ahlihim. Yaumal qiyamah.
Sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang telah merugikan mereka akan diri-diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Inilah orang yang rugi yang dia mempersekutukan Allah, ya, memaksiati Allah dan juga mengajak keluarga berbuat demikian. Mana inilah yang rugi besok pada hari kiamat. Ala zalika wal husranul mubin. Ketahuilah, itu dia kerugian yang nyata, yang terang atau yang nyata. Ya. Bila dia dah sesat, dia mengajak keluarga dia sesat. Ya. Contohnya kalau satu keluarga itu bapa dia, dia mengikut ajaran sesat. Yang dia dakwah siapa? Tentu isterinya. Ya. Tentu anak-anaknya. Supaya dia ikut jalan macam mana ayahnya lakukan. Ya. Jadi, ya, akhirnya dia dan keluarganya semuanya rugi dan semuanya akan jadi ahli neraka. Nah, itu ya, kesesatan yang, kerugian yang terang. Ya. Ada satu di Kelana Jaya tu, suami dia memang termasuk dalam ajaran yang sesat. Ya, isterinya seorang mu'alaf. Tapi isterinya ni rajin dia ikut-ikut kelas-kelas agama dan saling rajin bertanya. Ya, akhirnya memang dia nampak yang suami dia tu memang masuk ajaran sesat. Ya. Jadi, ya, dia mohon untuk berpisah dengan suami dia. Ya. Nah, akhirnya dia berpisah. Maknanya, seorang mu'alaf tadi lebih terpimpin daripada orang yang berketurunan Islam daripada awal. Ya, dia sendiri nampak jalan. Ya. Orang kita yang dah Islam daripada awal, ya, dah sesat jalan. Jadi itu beruntung mana dia, ya, berpisah kerana ya, akidah. Ya. Kalau jenis yang mengikut dia, ya, sama-sama lah rugi. Ya. Itu maksudnya. Baik lagi, lahum bagi mereka. Min faukihim, daripada atas mereka. Bagi mereka, daripada atas mereka. Zulalun. Naungan. Dalam bracket, kelompok-kelompok. Minan nar, daripada neraka. Wamin, dan daripada tahtihim, bawah mereka. Zulalun, ada kelompok-kelompok. Kalau bracket boleh letak lapisan-lapisan. Eh? Kalau tak faham nanti boleh letaklah lapisan macam tu. Zalika itu, yuhawifu, ia menakutkan. Allahu, oleh Allah, bihi, dengannya. Ibadahu, akan hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Fat takuni, maka bertakwalah olehmu kepadaku. Biasa masuk mula. Ayat 16. Lahum min fawqihim zulalun minan nar. Bagi mereka, daripada atas mereka ada, ya, kelompok-kelompok. Atau dikatakan naungan-naungan atau bahasa lain, lapisan-lapisan, berlapis-lapis daripada ya, neraka. Atas mereka itu berlapis-lapis. Ya, api neraka ni. Wa min tahtim zulal. Dan daripada bawah mereka pun berlapis-lapis lagi. Ya. Zalika yukhawifullahu bi'ibadah. Itu ia menakutkan oleh Allah dengannya akan hamba-hambanya.
mana Allah mempertakutkan azabnya kepada hamba-hambanya. Macam mana dahsyatnya azab Allah Ta'ala ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, fattaquni, maka bertakwalah olehmu kepadaku. Takwa artinya dengan mana? Ia jaga diri. Ia daripada ia azab Allah Ta'ala. Ya, dan ia mentaati kepadanya. Dengan mentaati kepadanya. Nah, itu maksudnya bertakwa. Baik ya, tandakan sampai situ dulu. Kita sambung dengan pelajaran sorok pula. Baik, sorok sampai bilangan berapa ya? Nanti saya belum buka lagi. Ya. Nah, boleh buka mic sampai bilangan berapa? Sorok? 8. Ya? 4, 8. Oke, kita teruskan bilangan 4, 8 dalam bab tafa'ala ya tafa'alu. Tasawwala ya tasawwalu, tasawwulan, tasawwala, tasawwal, mutasawwilun, mutasawwalun, 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 tusawwila, yutasawwalu, mana berlompat-lompatan. Cuba buat, tatawa'a, teruskan. Tatawa'a. Tatawa'a ya tatawa'u, tatawu'an. Ya. Tatawa, ya. La tatatawa. Apa itu la tatatawa? Mutatawiun, mutatawaun, mutatawaun. Majhul, tutuwi'a. Ya. Yutatawa'u. Ya, mana berturut-turut. Ya, yang kedua dengan mana berlindung-lindung. Ta'awaza, silakan. Ta'awaza ya ta'awazu, ta'awuzan. Amar ta'awaz, la kata'awaz. Yeah. Isim fa'il muta'awizun, maf'ul muta'awazun, muta'awazun. Majhul tu'u'iza yuta'awazu. Ya. Yeah. Nombor tiga dengan mana berurusan. Tafawadu. 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 Ya tafawadu. 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 Tafawadu ya tafawadu tafawudan. Ya. Tafawad. La tatafawad. Ya. Fa'il mutafawidun. Ya. Mutafawadun. Mutafawadun itu majhul tufuwida. Ya. Tufuwida yutafawadu. Okey. Nombor empat taqawama, menentukan harga. Taqawama ya taqawamu taqawuman. Yeah. Amar taqawam. Nahi la tataqawam. Isim fa'il mutaqawimun. Yeah. Mutaqawamun. Mutaqawamun. Majhul tukuwima yutaqawamu. Yeah. Itu dengan makna menentukan harga. Yang nombor lima bertolong-tolongan. Ta'awana. Ta'awanu ya ta'awana. 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 Ta'awana ya ta'awanu.
ta'awunan. Amar ta'awan la tata'awan. Okay. Isim fa'il muta'awinun, muta'awanun, muta'awanun. Majhul tu'uwina yuta'awanun. Ya, nombor 6 dengan makna kembali ta'awada. Ta'awada. Ta'awada ya ta'awadu ta'awudan. Okay. Ta'awad la tata'awad. Yeah. Muta'awidun, muta'awadun, muta'awadun. Majhul tu'uwida yuta'awadu. Ya. Yeah. Ya, nombor 7 dengan makna berbantahan. Tatawaha. Tatawaha. Tatawaha ya tatawahu. Tatawuhan. Tatawah. Tatawah. La tatawah. Ya. Mutatawihun. Mutato wahun. Mutato wahun. Majhul. Tutu wiha. Mutato wahu. Yu tato wahu. Okay, cuba letak mana. Ya, berbantahan yang akhir sekali. Kalau ikut madi, berbantahan telah. Telah berbantahan ia. Mudore. Ia berbantahan. Masdar. Masdar. Bantahan. Berbantahan. Berbantahan. Perbantahan. Berbantahan. Amar. Berbantahanlah oleh engkau. Nahi, jangan engkau berbantah-bantahan. Jangan engkau berbantahan. Isim fa'il yang berbantahan. Yeah. Isim maf'ul yang diberbantahan. Ber tak sesuai. Tak ber. Yang dibantahan. Yang dibantahkan. Yang dibantahkan. Dibantahkan. Makan tempat berbantahan. Oh, yang maful tak boleh. Tempat berbantahan. Zaman masa berbantahan. Madi majhul. Telah diberbantahkan. Telah dibantahkan ia. Telah dibantahkan ia. Mudhari majhul. Ia dibantahkan. Alhamdulillah, mumtaz. Akan datang kita masuk yang ke-49, Tasrifun Naqis. Bab sama, Tafa'ala, Ya Tafa'alu, dan ada 6 latihan yang perlu diselesaikan. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Ustaz, sebelum. Ya, okey. Doa lah.